Hesim haaf, feruah ha Elohim ehat di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Allah yang esa, Amin. Shalom, Selamat malam semuanya. Kembali hadir di Laskar Kristus atau Christ Army Community dan untuk bahasan bulan ini kita akan bersama-sama membahas apakah Easter adalah Pagan Holiday. Nah, ada banyak orang dijadikan was-was takut atau bahkan jadi polemik apakah Pasca berurusan dengan Easter, Easter berurusan dengan Pasca dan apakah itu merujuk kepada Pagan Holiday. Dan sebenarnya urusan ini itu juga berhubungan dengan kelompok orang-orang dan kebanyakan ini mungkin nggak semuanya orang-orang yang menggunakan nama Yahweh kemudian juga orang-orang yang anti dengan istilah Easter orang-orang yang menggunakan nama Yahweh mereka anti dengan kata Allah mereka anti dengan kata Jesus atau Yesus mereka juga anti dengan Easter jadi ternyata ini masih ada hubungannya dengan bahasan mengenai nama Allah nah jadi karena nggak jauh-jauh dari situ tampaknya kita baik juga untuk mempelajari ini Hari Raya Pasca adalah hari raya terpenting digunakan untuk memperingati kelahiran kembali dan melambangkan asal usul masyarakat Yahudi Hari raya ini dirayakan hmm. selama delapan hari untuk tradisi Yahudi Pasca bahasa Ibrani-nya itu Pesah berasal dari kata kerja Pasah yang artinya melewati dengan makna menyelamatkan. Nah, hingga tahun 70 Masehi Paskah itu selalu dipusatkan peringatannya itu di Yerusalem. Tetapi karena Bait Allah itu runtuh pada tahun ke-70 Masehi, maka kemudian hari raya Paskah dirayakan secara rumah tangga di rumah-rumah orang-orang Israel atau di sinagog. Nah, untuk Jewish Pesah itu dimulai besok tanggal 15 April sampai nanti 8 hari yaitu tanggal 23 April. Nah, untuk Paskah orang Kristen itu selalu jatuh pada hari Minggu. Kapan Paskahnya orang Kristen? jatuh pada tanggal 17 April. Nah, hari Minggu kenapa? Gereja menetapkan paskanya orang Kristen itu hari Minggu. Ini dikaitkan dengan Yesus yang bangkit pada hari Minggu. Nah, itulah sebabnya orang-orang Kristen di seluruh dunia melakukan ibadah raya pada hari Minggu. Nah, ibadah raya pada hari Minggu yang dilakukan oleh orang Kristen seluruh dunia, baik itu Katolik, ortodok, karismatik, Lutheran, Calvin, dan semuanya memusatkan suatu peringatan atau anamnesis kebaktian raya pada setiap hari Minggu, pada setiap pekannya. Nah, setiap hari tentu saja ada, misalnya sendiri, bahkan hari Sabtu, hari Sabat juga ada kebaktian, tetapi kenapa orang Kristen lebih memusatkan pada hari Minggu. Ini bukan mengubah sabat menjadi Minggu, bukan. Ya, sabat tetap sabat, Sabtu tetap Sabtu. Jadi orang Kristen tidak mengubah Sabtu menjadi Minggu, bukan. Tetapi kenapa kita merayakan pada hari Minggu karena Yesus yang bangkit pada hari Minggu. Nah, ya. Itulah sebabnya nanti pada tahun ini pun Paskah juga dirayakan pada hari Minggu kita akan bicara mengenai polemik istilah sesuai dengan judulnya mengenai istilah Pesah, Paskah, Passover, dan Easter. Mana yang benar? Saya bilang, saya jawab sekarang aja. Semuanya benar. Jadi nggak usah takut pakai istilah Paskah, Pesah, Passover, ataupun Easter. Semuanya boleh dipakai kalau Anda tanya saya. Nggak usah khawatir, nggak usah takut dipagan-pagankan orang, nggak usah pakai takut dikafir-kafirkan, karena semua ini memiliki maknanya sendiri. Jadi happy Easter boleh, happy Passover boleh, selamat Paskah boleh, ya happy Pesah juga boleh, semuanya boleh kalau anda tanya saya, karena kita semua adalah orang-orang Kristen yang ditebus dan setiap kita memperingati Paskah atau Easter semuanya benar karena kita memperingati karya Kristus di kayu salib yang membebaskan kita dari dosa. Sekarang kita masuk pada polemiknya ya. Menyamakan Easter dengan Ishtar itu adalah logical fallacy dan membuat Easter menjadi sesuatu yang pagan itu juga logical fallacy. Nah, banyak orang gara-gara katanya belajar Alkitab kemudian melahirkan suatu teologi yang menakut-nakuti. Nah, hal ini itu beredar luas di Amerika yang saya sebut sebagai teologi micin. Nah, apa itu micin? Anda kan tahu micin, bumbu masak. Kalau kebanyakan makan micin, makanan yang ada micinnya kan kena kanker tuh. Nah, Kristen semacam ini juga menyebabkan kanker pada kekristenan karena teologi mereka suka menakut-nakuti termasuk pengharusan penggunaan nama Yahweh. Karena kalau nggak pakai Yahweh nanti Tuhan nggak dengar. Ini kan sesuatu yang selalu menakut-nakuti. Nah ini adalah teologi-teologi micin made in Amerika yang kemudian diserap oleh orang-orang di Indonesia di sebarin pada WA group-WA group menjelang setiap hari raya pasca semacam ini. Teologi semacam ini diserap oleh orang-orang kadrun Indonesia. Jadi kadrun itu bukan cuma agama sebelah, enggak. Kristen juga punya golongan begini. Nah, mereka biasanya suka membahas tentang polemik-polemik tanpa mau belajar yang benar. Bahkan juga dikot bahkan beberapa pester di Indonesia. Nah, mereka melarang jemaatnya untuk menggunakan istilah Easter nggak boleh pakai ister karena ister itu adalah istilah pagan. Ini saya copy dari WAG, dari WhatsApp group yang di broadcast ke sana kemari. Contohnya seperti ini, patut diketahui supaya nggak salah. Kata ister berasal dari kata Istar, di mana Istar adalah perayaan kebangkitan seorang dewa bernama Tamus. Nah, siapa itu Tamus? Salah satu anak Nuh bernama Ham memiliki seorang anak bernama Kush. Menikah dengan seorang wanita bernama Semiramis, Kus, dan Semiramis memiliki seorang putra bernama Nimrod. Jadi, kemudian isu mereka diteruskan dengan ini: Nimrod adalah orang yang pertama yang memperkenalkan penyembahan setan, satanic worship. Nimrod begitu bejat sampai ia bersetubuh dengan ibu kandungnya sendiri, yaitu Semiramis. Sang ibu kemudian hamil dan melahirkan anak yang bernama Tamus. Ketika Nimrod meninggal, Semiramis mendoktrinasi pengikutnya bahwa Nimrod telah naik ke tahtanya di Matahari dan harus dipuja sebagai Baal, yaitu dewa Matahari. Semiramis sendiri menyatakan bahwa ia datang di bumi melalui peristiwa di mana ia turun dari bulan dan mendarat di Sungai Efrat. Peristiwa ini dinamai Easter Easter. Nah, ini karang-karangan mereka ya, diterusin seperti ini. Nimrod yang dipuja sebagai dewa matahari, Semiramis dipuja sebagai dewa bulan. Tamus disembah dengan gelar Queen of Heaven atau Ratu Surga. Nah, logika Kristen Kadrun ini diteruskan seperti ini. Pada Alkitab Bahasa Inggris, kata Paskah diterjemahkan sebagai Passover bukan Easter. Kesimpulannya pasca atau Passover yang kita rayakan adalah perayaan kebangkitan Yesus Kristus mengalahkan kematian sedangkan Easter atau Istar, Dewi Isar adalah perayaan kebangkitan seorang Dewa Tamus. Kita sebagai orang percaya hanya merayakan pasca, Pesak, Passover bukan Easter kata mereka. Jadi kita harus mengucapkan hak pesak Sameah. Happy Pasak atau Selamat Pasca, bukan Happy Easter. Nah, ini logika kadrun Kristen made in Indonesia yang berasal dari logical fallacy Easter, Isar adalah pagan. Nah, apakah kita akan beli isu-isu yang setiap tahun, hampir setiap tahun itu disuarakan oleh mereka? Nah, tentu saja tidak ya. Kalau kita belajar bukan untuk ngurusin yang polemik-polemik ini. Kita belajar Alkitab dengan benar. Nah ini sama juga yang sudah kita pelajari bulan yang lalu. Yang dimana nama Yesus nggak boleh dipakai. Karena Jesus itu adalah dari Jesus. Nah, dari Dewa Maka harus menggunakan nama Yesua atau Yehoshua. Alih-alih menggunakan bahasa Ibrani. Mereka justru menghujat Nama Yesus, Anda harus ingat bahwa para Rasul Kristus menulis Kitab Suci Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani, yang dimana nama Yesua itu di Yunanikan menjadi Yesus. Kenapa di Yunanikan menjadi Yesus? Karena sesuai grammar Yunani bahwa nama gender laki-laki itu menggunakan akhiran s, jadi Yesua menjadi Yesus. Nah, kenapa para rasul itu menggunakan bahasa Yunani walaupun mereka itu orang Ibrani? Nah, ini adalah seperti kedudukan bahasa Inggris hari ini, yang dimana bahasa Inggris adalah bahasa internasional. Sedangkan Injil Kristus harus disuarakan kepada bangsa-bangsa. Maka sesuai pada zaman itu yang dimana bahasa Yunani adalah lingua franca atau kedudukannya seperti bahasa internasional kala itu dan bahasa kaum cerdik pandai, maka Injil Kristus dituliskan dalam bahasa Yunani. Maka Yesua dan Yesus, Yesus sama saja ya karena para rasul dalam ilham roh kudus menulis dalam bahasa Yunani. Dan ini sudah kita pelajari. Nah, jadi kita harus menghormati nama Yesus. Jangan dibuat main-main. Yesus -main. jadi Yesus. Nah, ini jahat. Tidak boleh. Kita juga menghadapi orang-orang yang mengatakan bahwa harus menggunakan hamasiah bukan Kristos. Karena Kristos itu berasal dari Krishna. Nah, ini kan juga menyamakan. Homofon yang mirip-mirip, nah, sebenarnya enggak alih-alih dari menggunakan bahasa Ibrani, mereka jadi menghujat nama Yesus Kristus atau Jesus Christ atau Yesus Kristus. Jadi, ini semua sama dengan fitnah. Mereka melakukan fitnah bahwa sesungguhnya justru Rasul Kristus menulis bahasa asli Perjanjian Baru itu dengan nama. Yesus Kristus seperti ini, ya. Jadi nggak ada hubungannya ini dengan Zeus, nggak ada hubungannya dengan Krishna. Bagi orang-orang yang menyembah Zeus dan Krishna silakan, itu pilihan mereka. Tetapi jangan samakan Yesus kita itu dengan Zeus, jangan samakan Kristus kita itu dengan Krishna, karena Rasul Kristus semuanya menulis dengan bahasa Yunani Yesus Kristus. Nah, saya juga nggak melarang orang yang menggunakan bahasa Ibrani untuk menyebut Yesus Kristus Yeshua Hamasya atau Yehoshua Hamasya boleh saja. Yang penting Anda jangan melakukan fitnah. Yesus jadi Yesus itu nggak boleh karena itu jahat ya. Dan ini sudah kita pelajari juga. Teologi menakut-nakuti, teologi micin made in Amerika. Diserap ke turun Kristen Indonesia ini bukan belasar dari pembelajaran yang benar. Dan si penggosip sendiri itu sebenarnya orang-orang yang kurang wawasan dan kurang baca ensiklopedia. Dan menjadikan ini pikirannya yang sempit itu menjadi polemik di antara orang-orang yang sama-sama kurang wawasannya. Easter dikaitkan dengan Easter, nama salah satu Dewi Pagan, itu sebenarnya hanya karena kesamaan bunyi saja. Nah, kalau cuman kesamaan bunyi saja ini sama dengan menggunakan logika sopir angkot. Nah, tadi itu sama juga Yesus disamakan dengan Zeus. Christ disamakan dengan Krishna. Easter disamakan dengan Istar. Nah, ini semua dilakukan oleh si penggosip Kristen dengan logika sopir angkot. Jadi bukan dari pembelajaran yang benar. Ini enggak intelek sama sekali. Ini logika sopir angkot. Anda pernah tahu angkot kan di Indonesia? Jadi logika sopir angkot itu kayak gini. Kita sering ngomong belum. Belum rekah bahasa Inggris. Itu kan mirip dengan belum. Nah, walaupun kedengarannya itu mirip, tapi maknanya nggak ada sangkut pautnya. Kita juga sering lihat utak atik tulisan Inggris Indonesia untuk bercandaan. Kita juga sering bercandaan gitu. Are you? Nah, are you? diartikan ayu karena mirip are you ayu gitu kan. Kemudian perawan, perawan itu perawan. Terus kemudian tugel diartikan tugel Jawa putus kita kan juga sering bercandaan-bercandaan begitu. Tapi kalau sudah serius, apalagi urusan dengan ibadah, nah jangan ini jadi bercandaan dong. Dan mungkin Anda juga pernah membaca di belakang angkot tulisannya perawan Aryu, maksudnya perawan Ayu. Ini semua juga dari kemiripan bunyi saja. Jadi dari logika ini kita dapat mengetahui bahwa logika si penggosip logika si polemikus itu menyambangkan Easter dengan Easter adalah suatu gosip murahan menggunakan logika sopir angkot. Anda pasti pernah deh lihat angkot di belakang angkot tulisannya perawan ayu, gitu kan? Artinya perawan ayu. Nah ini kan logika sopir angkot. Jadi Easter, Ister itu sama juga logika sopir angkot ya. Jadi jangan pakai ini untuk mengkaji suatu kajian istilah dalam ibadah kekristenan karena itu jahat ya. Apalagi logika yang dipakai adalah logika sopir angkot. Jangan ada yang nyebar-nyebarin kalau udah masuk di kelas ini jangan lagi ada yang nyebar-nyebarin gosip itu ya. Nah, dari dugaan logika sopir angkot itu sebagian orang Kristen sendiri menuduh bahwa hari yang hikmat yang diperingati umat Kristiani sebagai hari raya Paskah ini mereka menuduh sudah tercemari dengan budaya paganisme. Saya tanya gereja-gereja yang menggunakan kata Easter atau kita semua yang menggunakan kata Easter ketika kita memperingati Paskah yang Anda sebut dalam doa Anda itu siapa sih? Kita semua menyebut doa kita di dalam nama Tuhan Yesus yang artinya tentu saja ibadah kita walaupun dengan judul Easter itu tidak akan tercemari dengan pagan. Nah, istilah Easter mereka tuduh dianggap sebagai suatu warisan tradisi kuno dari masa Dark Ages. Nah, Dark Ages ini, nah mereka kan juga gitu suka nuduh-nuduh Gereja Katolik Roma. Dan Gereja Katolik Roma adalah gereja yang sudah terkontaminasi dengan pagan. Jadi orang-orang ini, kadrun-kadrun Kristen itu juga adalah orang-orang yang sangat memusuhi saudara tua kita, yaitu siapa? Katolik Roma. Dianggap bahwa Budaya Easter ini adalah gara-gara Katolik Roma atau Katolik pada umumnya, pada zaman Dark Ages, yang dimulai dari Gereja Pergamus sampai dengan Gereja Sardis dari tahun 312 sampai tahun 1520 Masehi. Nah, ini menurut tuduhan mereka. Namun demikian, anggapan tersebut hanya dugaan saja. Apabila ada orang yang menyalahkan gereja Katolik yang menggunakan kata Easter, itu nggak ada dasarnya. Nggak ada kitab produksi dari Katolik yang menyebutkan kata Easter. Nah, ada satu terjemahan dari umat Katolik itu yaitu Douay-Rheims Bible. Untuk kisah para Rasul 12 ayat 4 ini justru nggak memuat kata Easter. Dan kata Easter sebenarnya hanya ada di versi terjemahan King James yang notabene bukan dari golongan Katolik. Terjemahan King James itu adalah dari kalangan protestan, non-katolik. Sebenarnya ini pun nggak ada hubungannya dengan Dewi Istar. Walaupun King James itu menggunakan kata Easter untuk kisah para rasul 12 ayat 4. Untuk menyebut hari raya Paskah. Nah, kalaupun dicari-carikan permasalahannya, permasalahannya itu hanya di kemiripan bunyi. Ister dengan Istar Jadi, kemiripan bunyi ini pakai logika angkot Jadi, Ister itu dari mana sih? Mari kita menggali kata Ister. Jadi, ada kata Ister. Istur, saya bukan pengguna bahasa Jerman, jadi maaf kata kalau saya salah menyebutkan ini. Istur, Easter, perayaan musim semi. Kata Easter berakar dari kata Istur, artinya musim kebangkitan. Khusus bahasa Jerman proto-Germanik kata Osten artinya Easter. Dari kata "os", nah, "os" ini artinya timur, terbitnya matahari. Dalam bahasa Jerman kontemporer, kata "os" ini dalam bahasa Inggris kemudian menjadi kata "is". "Os" menjadi "is". Keduanya memiliki arti timur, petunjuk arah saat matahari terbit, karena pada zaman dulu sebelum kompas itu ditemukan dan disebarkan ke orang-orang barat karena kompas itu ditemukan oleh bangsa Tiongkok pada abad ketiga sebelum masehi dan kemudian baru disebarkan ke seluruh dunia pada sekitar abad 15 masehi. Kompasnya orang Cungkwo ini menyebar ke seluruh dunia dan dari situlah petunjuk Allah menggunakan alat kompas. Tapi sebelumnya petunjuk arah itu menggunakan dari mana matahari itu terbit. Dari kata ois menjadi kata is. Nah, dari kata is inilah yang membentuk kata eastern atau easter. Dan bentuk kata teutonik dari yaitu ester yang pertama dan stehen yang berdiri menjadi erstehen bentuk kuno dari kata kebangkitan atau resurrection. Jadi kata Easter ini memiliki juga makna kebangkitan atau resurrection. Nah dalam artian ini salahkah seandainya gereja menggunakan kata Easter? Enggak dong. Jadi King James ketika menggunakan kata Easter enggak salah. Karena kata Everstehen di sini adalah kata kebangkitan dalam bahasa Jerman sekarang. Jadi jangan takut menggunakan kata is. Easter adalah sebenarnya berasal dari perayaan musim semi. Musim semi adalah musim di mana kita merayakan Pesah. Jadi Pasca, Pasca Yahudi itu kan 14 Nisan. Itu adalah petunjuk dari awal dari musim semi. Ibu Maria yang di New York sekarang ini, di New York sekarang ini ada banyak sekali ditanami pohon-pohon sakura kan? Benar, benar. ada banyak pohon sakura kan. Pohon sakura, mereka bunganya itu pada masa-masa musim semi pada bulan-bulan April. Luar biasa sekali. Nah, ini menunjuk kepada musim semi yang begitu indah. Bahasa Jerman yang kemudian menjadi Ostern fakta ini tidak hanya menunjukkan kepada kebangkitan Yesus yang dari kematian itu, namun juga kenaikannya, to rise ke surga. Dan satu saat nanti kita juga akan diangkat ke surga bersama-sama Yesus Kristus saat dia datang untuk menghakimi dunia. Nah setelah kita memahami peristiwa ini, hendaknya kita lebih bijak ketika kita itu memaksakan untuk tidak membolehkan kata Easter yang disamakan dengan Istar. Nah ini artinya mereka kan salah paham. Yang dimana justru kata istri ini berhubungan dengan kebangkitan, atau bahkan kenaikan Yesus Kristus, dan hubungan dengan alam yang bernyanyi oleh karena karya Kristus. Jadi, Yesus Kristus yang mati di kayu salib pada masa musim semi ini menghubungkan kebangkitannya itu dihubungkan dengan alam yang bernyanyi, bergembira pada musim semi. Nah, ketika orang di musim semi itu bergembira dan menyebut ini adalah Easter, Oster, kebangkitan, ini juga kita akan mendapatkan suatu makna yang sangat dalam, bukan? Jadi, jangan menghujat kata Easter dalam logika sopir angkot. Nah, gak kena nanti kalau pakai logika sopir angkot. Kalaupun si penuduh itu dengan kedegilannya dan dalam kebodohannya terus ngotot bahwa Ister adalah Istar Dewi Istar, kita perlu memahami bahwa ketika kata tanpa konteks itu nggak ada artinya apa-apa. Memahami kata-kata dalam Alkitab harus selalu dengan pertimbangan konteks. A text without context is a pretext to a proof text. Kalau kata itu nggak ada konteksnya, itu nggak ada artinya apa-apa untuk suatu makna tertentu. Jadi kata itu menjadi bermakna apabila disesuaikan dengan konteksnya. Misalnya Elohim dalam konteks tertentu bisa berarti ilah-ilah, bisa berarti dewa-dewa. Tapi Elohim yang sama digunakan pula sebagai sebutan untuk menyebut Allah Israel yang di mana Elohim bisa bermana ilah, bisa bermana pula sebagai nama Tuhan yang suci, Elohim. Ini pun juga kita bisa pelajari di sini misalnya dalam Keluaran 18 ayat 11. Kata Allah di sini. Itu berasal dari kata Elohim, Allahnya huruf kecil yang artinya ini ilah, bukan huruf besar. Dari mana kata Allah ini berasal? berasal dari kata Elohim nah, yang dimana Elohim dalam konteks Keluaran pasal 18 ayat 11 ini adalah Elohim dalam konteks ilah-ilah, ilah-ilah asing atau dewa-dewa. Kita baca ayatnya. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan lebih besar dari segala ilah sebab ia telah menyelamatkan bangsa ini dari tangan orang Mesir karena memang orang-orang ini telah bertindak angkuh terhadap mereka. Kata Elohim ini dalam King James diterjemahkan dengan gods plural yang artinya ini merujuk kepada ilah-ilah. Jadi Elohim dalam konteks tertentu bisa merujuk kepada ilah-ilah atau dewa-dewa. Tapi kata Elohim yang sama perhatikan dalam Kejadian 1 ayat 1 pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allahnya diterjemahkan dengan A huruf Besar. Dari mana Allah ini berasal? Dari Elohim. Hmm, katanya sama, tapi maknanya berbeda. Karena apa? Karena konteks. Seandainya Easter itu disamakan dengan Istar, secara konteks, nggak kena mengena karena kita nggak pernah nggak ada satupun orang Kristen yang menjejalkan penyembahan kepada Dewi Istar itu tidak ada walaupun kata katanya mirip maka kita perlu memahami konteks ada juga misalnya istilah Baal dewa Baal dewanya orang-orang Kanaan kata Baal itu juga ditujukan kepada dewanya orang Kanaan misalnya Hakim-Hakim 3 ayat 7 Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan Allah mereka. Dan beribadah kepada para baal. Para baal berarti baalnya ada banyak. Baalim di sini. Dan kemudian ada Asyera di sini. Asyera ini isar. Jadi ada baal yang merujuk kepada Dewa Baal. Hakim-hakim 3 ayat 7. Tapi juga ada baal karena Baal itu artinya adalah suami atau pemilik atau penguasa. Ada juga Baal yang ditujukan kepada Allah Israel. Di mana itu? Yesaya 54 ayat 5. Sebab yang menjadi suamimu, yang menjadi master bagimu, Baal ialah Dia yang menjadikan engkau Tuhan semesta alam namanya. Yang artinya Allah pun juga disebut Baal. Tapi apakah Baal bagi Allah adalah sama dengan baalnya orang kanaan. Kan enggak, secara konteks enggak sama walaupun kata-katanya sama. Dari sini kita enggak boleh menyamakan setiap kata kemudian ini pagan, ini adalah yang betul. Enggak, kita semua harus lihat konteksnya. Yeremia 3 ayat 14 itu juga menunjukkan bahwa Allah adalah Baal dalam konteks tertentu karena dia memang sang penguasa, sang pemilik langit dan bumi karena kata Baal itu artinya master, artinya pemilik, owner juga dalam artian husband. Jemaat Allah itu selalu dirupakan sebagai mempelai perempuannya. Maka Allah kita adalah suami bagi umat maka Allah adalah Baal. Bahasa Ibrani Baal itu suami, jadi Baal bagi umat. Apakah dengan menyebut bahwa Allah kita adalah Baal, kita memasukkan ide Dewa Baal di dalam kekristenan? Kan enggak juga, karena kita tahu konteksnya enggak begitu. Nah ada juga yod he itu juga dijadikan nama Dewa Kanaan ada, yaitu dalam penemuan di Kuntilat Anjrut, yang dimana Yudhefafe dipakai sebagai salah satu dari Dewa Kanaan. Dan ini ditemukan pada suatu penemuan Kirbet Elkom yang dimana dalam kuntilat anjrit ini ada satu tulisan kuno yang menyebut bahwa Yudhefafe adalah salah satu Dewa Kanaan. Nah, apakah kalau kita diperhadapkan dengan demikian, terus kita nggak mau pakai nama Yudhefafe? Enggak begitu kan? Walaupun mereka menyebut dewanya dengan Yothephah, tentu saja ini sangat berbeda dengan Yothephah kita. Walaupun namanya sama. Dan bahkan di Alkitab sendiri, dalam Keluaran 32 ayat 1 sampai 6, Yothephah itu pernah dipakai sebagai nama berhala untuk menyebut patung lembu emas. Siapa yang menyebut ini? Dia adalah Harun yang dimana dia mengatakan bahwa patung lembu emas itu namanya Yudhofafe. Nah ini kan kacau. Besok ada hari raya bagi Yudhofafe, kata si Harun. Ini pada saat si Musanya lagi di atas gunung Sinai, dia nggak tahu di bawah itu umat Israel lagi nyembah patung lembu emas yang disebut oleh mereka sebagai Yudhofafe. Ini kan kacau. Makanya Musa kemudian marah. Tapi apakah dengan pemakaian nama Yudhefakhe bagi nama lembu emas itu menjadikan nama Tuhan menjadi berhala enggak Yudhefakhe tetap digunakan sebagai nama Tuhan yang suci karena apa? karena konteksnya berbeda ada konteks Yudhefakhe sebagai nama dari anak lembu emas itu patung tuangan itu ada Yudhefakhe yang memang ditujukan kepada raja semesta Pencipta langit dan bumi. Jadi kita nggak usah dibingungkan dengan istilah. Yang penting konteks ibadah kita itu nujunya ke siapa? Kalau menujunya kepada Raja Semesta Pencipta langit dan bumi, udah nggak salah. Mau pakai nama apa? Pakai gitu kan? Toh nama yang sama juga digunakan kepada dewa-dewa asing. Nah, jadi ada Elohim yang memang digunakan untuk menyebut Raja Semesta pencipta langit dan bumi ada juga Elohim yang digunakan untuk nama berhala. Bagaimana cara kita mengetahuinya? Yaitu dengan konteks. Nah, sekarang kita lihat betul-betul apakah Easter itu berasal dari gereja Katolik? Enggak. Justru Easter itu ada di kitab King James yang notabene adalah kitabnya orang-orang Protestan. Jadi Easter bukan berasal dari gereja Katolik. Easter berasal dari King James. Tapi apakah King James ini salah? Enggak dong. Kisah para rasul 12 ayat 4. And when he had apprehended him, he put him in prison. And delivered him to four quaternions of soldiers to keep him intending after Easter. Hmm, Easter di sini ya. Anda lihat. Easter to bring him forth to the people. Kata Easter ada di terjemahan King James. Nah, bagaimana dengan LAI? LAI menerjemahkan Easter ini equalnya itu dengan kata Pasca. Nah, NIV menyebutkannya dengan Passover. Nah, Brit Hachadasha ini Alkitab terjemahan bahasa Inggris untuk orang-orang Yahudi menyebutnya dengan Pesah. Nah, sekarang terjemahan orang Katolik dari gereja katolik. Dua Rams Bible menyebutnya dengan The Pasch. Pesak di sini. Justru katolik memakai kata Pesak. Bukan memakai kata Easter. Yang pakai kata Easter adalah King James. Tapi apakah King James salah? Enggak juga. Kita tadi sudah belajar bahwa kata Easter itu merujuk kepada kebangkitan. Iya kan? Nah, jadi jangan takut pakai kata Easter, pakai kata Passover semuanya dalam makna yang sama. Dan kata Easter bukan di kitabnya orang Katolik, terjemahan Inggris orang Katolik, tetapi justru ada di kitab terjemahan bahasa Inggris orang Protestan Easter. Tapi ini bukan berarti salah. Tapi sebelum itu kita baca bahasa aslinya bahwa Kisah para Rasul 12 ayat 4, bahasa Yunani menyebut dengan kata Pasca. Pesak menjadi Pasca, yaitu Pesak di helenisasi menjadi Pasca. Terjemahan bahasa Ibraninya Hapesah, Pesak. Jadi sama saja. Nah ini ada Easter Bunny di sini. Terus orang-orang takut, uh itu pagan. nanti kita juga akan belajar ini ya. Jadi kisah para rasul 12 ayat 4, bahasa Yunani menulis pasca. Yang artinya adalah pasca atau Passover. Dalam bahasa Ibrani, Pesah, pasca, Passover. Ini adalah istilah-istilah yang sama untuk mengingat hari raya yang mengingat hari pembebasan bangsa Yahudi dari perbudakan di Mesir. Tidak ada kata Easter dalam bahasa asli. Nah, kalaupun ada, hanya ada di terjemahan bahasa Inggris tadi yang menyerap dari istilah dari Jerman tadi. Maka terjemahan Easter hanya ada pada King James Bible justru yang dari denom non katolik. Marilah menjadi orang Kristen yang cerdas. Nah, siapakah yang menerjemahkan kata Pasca tadi menjadi Easter? Dia adalah seorang yang luar biasa. Saya sangat menghormati orang ini. William Tyndale yang dimana dia itu menerjemahkan kata pasca menjadi Easter yang menyerap dari istilah dari orang-orang Jerman -orang tadi. Nah, ada juga istilah-istilah yang diterjemahkan secara cantik oleh William Tyndale, misalnya kata Ibrani Hesed. Kata Hesed itu diterjemahkan oleh William Tyndale ini dengan sangat cantik sekali, yaitu dengan loving kindness. Nah, kasih karunia Tuhan, keset, itu diterjemahkan dalam bahasa Inggrisnya itu loving kindness. Jadi loving dengan kindness. Jadi kata keset dalam bahasa Ibrani nggak bisa diterjemahkan dalam satu bahasa Inggris. Tapi harus diterjemahkan dengan dua kata dalam bahasa Inggris, yaitu loving kindness. Sifat Tuhan itu loving kindness. Heset. Dalam bahasa Indonesia juga terjemahnya bagus sekali, yaitu kasih karunia. Kasih yang memberikan karunia itu hesed dan itu adalah sifat dari Allah kita. Siapakah yang menerjemahkan kata Ibrani hesed menjadi loving kindness? Dia adalah William Tyndale. Nah, orang ini panutan dalam penerjemahan King James Bible yang kemudian King James menjadi panutan juga bagi penerjemahan-penerjemahan Inggris yang lain. Anda tahu ada nama Ratu Esther. Nah, nama Ratu Esther itu adalah nama kafir Benar, namanya kafir memang Kenapa Esther itu harus pakai nama kafir? Karena dia hidup dalam masa pembuangan di Babel Yang dimana dalam masa pembuangan di Babel ini Ratu Esther pada zamannya menghadapi ancaman genosida Penghapusan bangsa Nah ketika dibuang di Babel, sebagian orang Yahudi ini yang masih bisa tinggal di sana, itu akan digenosida oleh kejahatannya Haman. Nah, Haman deketin Raja Ahasuerus untuk bisa menggulkan rencananya dalam fitnah-fitnah bahwa orang Yahudi itu begini, jahat atau apa. Dan apapun sampai terjadi suatu rencana untuk penghapusan bangsa, yaitu bangsa Yahudi saat itu Esther diperhadapkan dengan hal yang demikian. Nah maka nggak bisa tidak Esther yang namanya adalah Hadasa itu harus diubah namanya jadi Esther. Anda tahu nama Esther itu berasal dari mana? Isar. Jadi nama Esther itu berasal dari Dewi Istar. Tapi apakah dengan bergantinya nama Hadasa menjadi Esther itu membuat Hadasa ini menjadi penyembah Dewi Pagan? Enggak kan? Nama dia harus diganti kenapa? Supaya dia enggak ketahuan dari mana dia berasal. Raja Ahasuerus itu sedang kehilangan istrinya karena istrinya Ratu Wasti itu murtad sama dia, maka dia dihukum mati. Jadinya si raja ini nggak punya permaisuri. Maka untuk menggantikan permaisuri itu di kerajaan itu kemudian diadakan kontes ratu kecantikan. Nah, Esther ini ikut. Hadasah yang cantik ini ikut. Nah, supaya dia nggak ketahuan bahwa dia adalah orang Yahudi, maka dia harus mengganti namanya menjadi Esther. Esther dari nama Istar. Esther pakai nama Dewi Istar, Dewi Pagan. Tapi Esther ini Anda tahu, Esther menjadi ibu bangsa Yahudi. Kenapa? Karena dia menyelamatkan bangsanya dari ancaman genosida. Karena Esther ini berhasil membuat suaminya jatuh cinta, yaitu Raja Ahasuerus itu. Sehingga suaminya itu berkata, Esther kamu minta apa deh? Separuh kerajaan ini aku kasih ke kamu. Tapi Esther nggak minta itu. Esther menangis di hadapan raja ini bahwa bangsanya akan habis oleh karena rencana Haman. Nah dari situ sang suami yang sedang jatuh cinta dengan Esther, Istar yang cantik jelita ini menuruti keinginan dari istrinya. Nah jadi Esther yang diambil dari nama Dewi Istar menjadi pahlawan Israel. Hadasa berganti nama dengan Esther, Istar. Dewi pagan kalangan kafir. Apakah menjadikan Hadasa menjadi penyembah Baal dan Asitoret? Kan enggak. Dia tidak menjadi penyembah Dewa Istar, Dewi Istar. Enggak. Justru dia menjadi pahlawan bagi Israel. Dengan pengorbanan dia, nah, anda tahu, sebagai seorang ratu, bisa bayangkan Esther ini, rakyat biasa hidup miskin dalam pembuangan. Tiba-tiba dia jadi ratu. Biasanya, kalau orang jadi ratu, ngapain sih susah-susah mau mati di hadapan raja? Gitu kan, dia berpuasa tiga hari tiga malam, udah jadi ratu kok puasa tiga hari tiga malam, tapi kedudukannya sebagai ratu tidak membuatnya dia. Silau dia tetap mengingat sengsara dari bangsanya yang ada di pembuangan ini. Maka, di dalam kedudukannya sebagai ratu, dia tetap mengingat sengsara dari bangsanya itu. Dia meminta semua orang Yahudi untuk melakukan puasa, yang dimana puasanya itu terjadi pada hari Paskah juga sama. Dan kemudian puasanya tiga hari tiga malam itu membuahkan muzizat kehidupan. Hadasa berganti nama menjadi Esther, Istar, Dewi Pagan Karangan Kafir. Nah, gimana kalau keadaan ini kita sampaikan kepada orang-orang Kristen Kadrun Indonesia yang melarang orang-orang Kristen lainnya menggunakan nama Easter untuk sebagai kesamaan kata sebagai hari Paskah nggak kena kan? Nah logika mereka nggak bisa diterima. Hadasa menjadi Esther nggak membuat Esther menjadi penyembah pagan. Nah pengaruh adanya budaya Babilonia itu terjadi dimanapun. Pengaruh-pengaruh budaya pagan itu terjadi dimanapun. Ketika kita menggunakan baju, sepatu, celana, ini semua kan budaya yang tidak berasal dari tanah suci Israel kan? Nah kalau mau budaya yang seperti yang ada di Tanah Suci Israel ya pakai jubah seperti Yesus zaman dulu dong. Sekarang kan orang nggak pakai t-shirt, pakai jeans. Apakah itu berasal dari budaya asli Ibrani kan juga enggak. Nah apakah itu boleh kita katakan bahwa itu adalah budaya pagan? Enggak juga dong. Jadi orang beragama enggak begitu. Ada pengaruh budaya Babilonia yang juga dicatat di Alkitab. Nah, misalnya nama-nama bulan. Kalau Anda membaca dalam kitab Torah, nama-nama bulan itu adalah dengan nama-nama namrik yaitu bulan pertama Rishon, bulan kedua Sheni, bulan ketiga Shelishi, bulan keempat Revii, bulan kelima Hamishi, bulan keenam Shishi. Nah, semuanya berdasarkan namrik. Jadi bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat. Kemudian nama itu menjadi berubah. Berubahnya kapan? Ketika Israel dibuang ke Babel, nama-nama bulan ini menjadi berubah bulan pertama Rishon menjadi Nisan, bulan Nisan. Bulan kedua Sheni menjadi Iyar. Bulan ketiga Shelishi menjadi Sivan. Bulan keempat itu kan Revii tadi, kemudian jadi bulan Tamus. Wow. Padahal Tamus itu adalah nama Dewa Babel. Nah Tamus itu ada ditulis dalam Yeskiel 8 ayat 14. Dan nama Tamus ini digunakan dalam kalendernya orang Yahudi. Kemudian ada Av, Elul, ini semua adalah nama-nama dari pengaruh budaya di Babel. Dan sampai hari ini orang Yahudi nggak alergi tuh pakai nama-nama ini. Karena mereka tahu, mereka tetap menyembah Raja Semesta, yaitu Adonai Elohim. Mereka nggak berganti menyembah Dewa-Dewa Babel walaupun memakai kata Tamus dalam salah satu dari bulan kalendarnya orang Yahudi yaitu bulan keempat bulan Revi'i yang artinya di sini orang Yahudi nggak terlalu alergi dengan nama-nama dewa pagan karena mereka nggak akan menjadi pagan jadi pembuangan di babel ini ada banyak istilah-istilah yang membuat orang Yahudi itu mempergunakannya sampai sekarang termasuk tadi bulan-bulan ya nama-nama bulan juga dalam bahasa Inggris Nama-nama hari dalam bahasa Inggris itu juga terapan dari nama-nama pagan. Gak masalah, pakai nama-nama pagan. Toh, yang kita pakai ini, kita yang pakai itu tetap menyembah Allah yang benar. Raja semesta, pencipta langit dan bumi, Sunday, Sunday, untuk merujuk kepada dewa matahari, Monday, untuk merujuk kepada bulan, Moon, Monday, Tuesday konon merujuk kepada Dewa Tiu. Wednesday, Dewa Woden. Thursday, merujuk kepada Dewa Thor. Friday, merujuk kepada Dewa Freya. Saturday, merujuk kepada Dewa Saturnus. Bahkan istilah Good Friday oleh Kristen-Kristen Kadrun Indonesia itu juga dituduh, dicemari oleh pagan karena kata Friday itu berasal dari kata Freya ini. Kan enggak juga. Kalau besok kita memperingati Jumat Agung, kita kan bukan memperingati Dewa Freya, kita kan memperingati sengsara Yesus di kayu salib, kan? Walaupun kita menggunakan kata "Friday", nah, kalau dalam bahasa Indonesia lebih Alkitabiah daripada bahasa Inggris, nah, Senin, Senin itu kan Yom Sheni, terus kemudian Selasa Yom Shelishi, hari Rabu Yom Revii hari Kamis, Yom Hamishi. Nah, kemudian hari Jumat, Jumuah, Jemaat, Yom Shishi. Hari Sabtu, itu merujuk kepada kata Syabat. Bahasa Indonesia lebih Alkitabiah, tapi bukan berarti orang yang menggunakan bahasa Inggris Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday itu menjadi dewa pagan kan enggak, ya kan? orang-orang Kristen pemakai bahasa Inggris ketika ngomong Sunday, beribadah pada Sunday, nyembahnya itu ke Yesus, bukannya ke Dewa Matahari. Jadi nggak usah terlalu sensitif terhadap istilah. Bagaimana dengan Easter Bunny? Nah, sebelum membahas budaya bule barat, mari kita mempelajari budaya timur ya. Nanti Easter Bunny nanti kita bahas juga Nah, karena kekristenan itu sudah terlalu banyak menyerap isu-isu dari barat, utamanya teologi micin made in Amerika itu kan. Jadi ini menjadi goreng-gorengan setiap tahun isunya sama. Ya. Sekarang bagaimana dengan budaya di timur? Ini menarik sekali. Pasca dan bunga sakura. Bunga sakura sekarang itu tidak hanya ada di Jepang, tetapi sekarang bisa Anda temui di New York, di Washington, di Korea, atau negara-negara yang memiliki empat musim, itu banyak menanam pohon sakura. Menariknya sakura ini selalu merekah bunganya dan menimbulkan wewangian pada setiap musim semi yang jatuh pada sekitaran bulan April. Nah, ini menarik sekali. Ibu Maria yang ada di New York bisa menikmati sakura di sana. Negara-negara yang empat musim, berbahagialah. Karena sekarang sakura sudah ada di seluruh dunia, bukan hanya di Jepang. Jadi, pasca itu selalu berhubungan dengan musim bunga sakura. Kira-kira, kenapa sih ini musim bunga sakura? Itu kan jatuh pada musim semi. Musim semi dalam budaya Yahudi itu diperingati dengan hari raya Paskah. Secara tradisi Yahudi, mereka justru membacakan Kitab Kidung Agung. Kenapa kok mereka membaca Kitab Kidung Agung? Karena Kitab Kidung Agung adalah kisah cinta antara seorang gadis dengan kekasihnya, sang gembala, dan ini merupakan suatu alegori kisah cinta sebagai... Kristus sang Gembala Agung yang mengasihi sampai menyerahkan nyawanya kepada mempelai perempuannya, maka pada setiap hari raya dalam tradisi Yahudi itu selalu membacakan Kitab Kidung Agung karena Allah sebagai suami dari umat mencintai umat yang Tuhan tempatkan sebagai mempelai perempuannya. Nah, jadi paskah itu Berurusan dengan keindahan alam semesta yang jatuh pada musim semi. Tradisi ini agak aneh buat orang Kristen. Kalau orang Kristen membaca kitab "Kidung Agung" itu, kan, kayaknya kita porno. Enggak, ini enggak ada porno purnunya Ini merupakan suatu alegori kasih dari Allah yang jadi suami bagi umat. Pasca dan bunga sakura ini seolah-olah alam berpesta karena kebangkitannya. Bagi orang-orang Kristen di Jepang. Datangnya Paskah itu bertepatan dengan datangnya musim semi. Nah, sekarang, bagi semua negara-negara empat -negara musim, Paskah itu bertepatan dengan datangnya musim semi, dan mereka bisa melihat bunga sakura ini. Kayaknya Tuhan mengatur supaya alam menyanyikan puisi yang indah sehubungan dengan bangkitnya Yesus dari kematian. Datangnya musim semi ditandai dengan berlalunya kedinginan dan datangnya semarak bunga dan warna. Pohon sakura, yang tadinya hanya pohon dan ranting kering, yang membosankan yang jelek banget, tiba-tiba meledak pada musim semi dengan warna dan bau-bauan yang harum. Nah, ini adalah sebuah the jubilant celebration color the sweet fragrance in the air. Jadi alam bernyanyi karena hari Paskah. Alam bernyanyi pada musim semi. Paskah dan bunga sakura dan hanami. Apa itu hanami? Jadi di Jepang itu mekarnya bunga sakura harus dirayakan dengan festival hanami. Nah, kalau kita berhubungan dengan festival hanami nanti ada yang ngomong lagi, nggak boleh merayakan hari Paskah pada musim semi karena itu berhubungan dengan hanami hari rayanya penyembah agama Shinto gitu kan gak begitu juga tapi kalau saya melihat ini justru Tuhan sedang menunjukkan inilah keindahan alam menyambut kebangkitan Yesus Kristus setelah mati dikubur tiga hari tiga malam orang-orang nah, di Jepang, setiap tahunnya itu dengan berdebar-debar kapan bisa menikmati mekarnya bunga sakura. Nah, saya sendiri pun beberapa tahun yang lalu itu ketika ingin mengunjungi Jepang pada musim semi, travel agentnya itu ngasih tahu perginya tanggal sekian tanggal sekian bu nanti supaya ketika datang nanti pas mekarnya bunga sakura. Jadi para turis-turis yang datang ke Jepang itu ditepatkan kedatangannya itu pada saat bunga sakura itu mekar. Nah, jadi orang-orang di Jepang sendiri itu sampai ngikutin ramalan-ramalan cuaca. Kapan nanti bunga sakura itu merekah dan menyebarkan semerbak harumnya. Orang-orang di luar Jepang berani bayar puluhan juta rupiah untuk beli tiket untuk melihat bunga sakura. Itu. Jadi di sini, apakah Anda pernah bertanya-tanya apa ada kejadian yang lebih penting dalam sejarah manusia? Sampai-sampainya alam itu juga ikut bersuka cita. Jadi, kebangkitan Tuhan Yesus yang juga ditandai dengan berlalunya masa yang suram, dingin yang luar biasa, kemudian ada kehidupan yang baru, yang semarak, yang wangi. Jadi, Paskah tidak hanya berarti Yesus Kristus, berhasil memenangkan peperangan melawan maut. Tetapi juga berarti untuk orang-orang yang dari kemenangan Yesus Kristus itu beroleh pengharapan yang baru, yang tadinya kering tidak berwarna, yang membosankan kemudian mendapatkan warna yang baru, aroma yang wangi di dalam Yesus Kristus. Nah, jadi tanda-tanda alam ini bisa kita lihat seperti ini, kan? Jadi ada ledakan hidup yang baru yang tadinya terhimpit dengan dinginnya winter. Kemudian ada sesuatu yang menarik. Ada di depan mata kita, amazing. Indahnya bunga sakura dan wewangiannya itu. Jadi perayaan hanami orang-orang Jepang yang mungkin di antara mereka banyak yang bukan Kristen, itu suatu pengucapan syukur dari alam yang turut bergembira. A reason to celebrate. Jadi ketika kita punya reason to celebrate, Tuhan yang bangkit dari kematian, kemudian dipagan-pagankan, kan jahat. ya. Jadi jangan takut untuk menggunakan kata Easter. Nah, Yesus Kristus tidak bangkit untuk menawarkan perubahan liturgi agamawi atau perubahan budaya atau perubahan sistem. Dia datang supaya kita memiliki hidup yang semarak seperti bunga sakura yang indah dan wangi tadi. Nah, jadi kadang-kadang kita perlu meluluhkan, mentawarkan arti kehidupan baru yang diberikan Tuhan Yesus dengan membuang semua kebudayaan dan mengafir-ngafirkannya, mempagan-pagankannya. Enggak perlu kan? Kita justru mensyukuri alam yang turut bernyanyi dengan mekarnya sakura. Dan ini boleh mengingatkan kita bahwa itu adalah harapan kehidupan dan kebangkitannya. Dan kalau sudah begini, sisit, raih itu. Keindahan alam yang turut bernyanyi untuk memperingat kebangkitan Tuhan Yesus itu. Nah itulah Easter. Easter dalam bahasa Jerman yang kemudian diambil menjadi bahasa Inggris. Ini pun sebagai perayaan celebration bahwa alam turut bergembira menyambut peringatan kebangkitannya. Jadi nggak usah takut dengan menghujat kata Easter menjadi Dewi Istar dengan logika sopir angkot tadi. Nggak banget, nggak banget. Nah, sekarang bagaimana dengan kelinci pasca Osterhas? ikon kelinci pasca sebagai simbol pasca itu berasal dari Jerman juga dari kata Easter jadi ada hiasan-hiasan dari kelinci ini nah ini juga secara alami ini kan juga sebagai suatu orang yang merayakan alam yang indah ini setelah dinginnya winter yang sangat membuat kita sengsara gitu karena kedinginan. Jadi perayaan musim semi Easter yang diambil dari kebudayaan Jerman itu nggak beda dengan perayaan Hanami di Jepang. Ya, jadi nggak usah takut. Di mana ada orang-orang itu selalu ada budayanya masing-masing di dalam budaya masing-masing setempat itu ada cara mereka untuk mensyukuri keindahan alam semesta. Jadi Anda juga nggak perlu fobia dengan kelinci, nggak usah. Anggap saja itu sebagai sesuatu yang menyemarakkan ibadah pasca kita. Nah, ada juga tradisi telur pasca, nggak masalah. Jadi kalau kita jadi orang Kristen, jangan jadi orang Kristen yang anti budaya. Dalam setiap kita hidup selalu ada budaya. Ya. Jadi jangan suka mengkafir-kafirkan budaya. Mari kita serap budaya kalau budaya itu baik. Nah, tradisi mewarnai telur itu sudah berlangsung lama dan ini melambangkan darah Kristus dan hidup yang baru yang terkait dengan musim semi. Telur ya, telur itu adalah simbol dari kesuburan, simbol dari kehidupan. Simbol dari kebangkitan Kristus yang melahirkan kehidupan yang kekal, jadi sebagai orang Kristen gak perlu alergi dengan tradisi-tradisi apapun. Kita tetap menjadi penyembah bagi Raja Semesta Allah, Pencipta langit dan bumi. Nah, kalau Kristen di China beda lagi, telur itu justru diperingati pada saat Natal. Kenapa pada saat Natal? Nah, Natal dalam bahasa mandarinya itu adalah Sengtance Tan itu adalah telur Seng itu seperti hidup lahir nah, Sengtance secara harfiah itu adalah festival sacred birth Perayaan kelahiran suci Kalau diambil persamaan bunyinya Sengtan itu adalah artinya telur yang menetas Jadi telur yang menetas ini justru ditujukan bukan untuk hari Paskah tapi untuk hari Natal. Jadi telur yang menetas ini adalah mereka samakan dengan janji Allah yang mengirimkan Sang Mesias dan janji itu telah menetas. Menetas menjadi bayi kudus Yesus Kristus. Nah, telur itu selalu bermakna kehidupan. Sebagian orang Kristen juga melakukan tradisi peringatan Paskah dengan telur yang diartikan sebagai cikal bakal kehidupan. Ini kan di barat. Nah, kalau di di Cungkok, Sengtanjie itu adalah untuk menyebut hari raya Natal dan kata sengtan itu artinya telur yang menetas. Allah yang inkarnasi lahir di bumi mereka persamakan dengan istilah telur yang menetas Allah menjadi manusia. Nah, jadi telur senantiasa bermakna kehidupan. Sebagian orang Kristen juga melakukan tradisi peringatan Paskah ini dengan telur. Kelahiran Kristus adalah wujud janji Allah yang dikumandangkan sejak Adam Hawa jatuh ke dalam dosa, kejadian 3 ayat 15 dan disampaikan berulang-ulang dalam Perjanjian Lama. Dan yang paling jelas adalah dalam Yesaya 7 ayat 14 yang menuliskan bahwa ada seorang perawan yang melahirkan seorang bayi laki-laki dan dia akan menamakan Immanuel. Nah, dari ayat ini maka ada timbul istilah sentance, sentang, telur yang menetas ada kehidupan Allah yang inkarnasi lahir sebagai manusia. Nah, inilah dasar pemahaman filosofis mengapa istilah dalam bahasa Mandarin itu menggunakan istilah yang memiliki persamaan bunyi. Jadi ada majas aliterasi, telur yang menetas, sentan dengan sengtance untuk hari raya natal. Karena peringatan akan kelahirannya itu merupakan awal dari penggenapan janji Allah secara natal. Yang sudah dikumandangkan oleh Tuhan sejak kitab kejadian 3 ayat 15. Dan ada banyak sekali nubuat-nubuat yang mengkonfirmasinya. Termasuk dalam yesaya 7 ayat 14 tadi seorang perawan yang melahirkan putra laki-laki dan juga Yesaya 9 ayat 5 menulis demikian. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib. Kelio Allah yang perkasa, El Gibor, Bapak yang kekal, Afiat, dan Raja Damai, Syar Shalom. Allah yang telah menganugerahkan kehidupan yang kekal melalui kehadiran Sang Putra, dengan istilah yang unik sekali dalam bahasa Mandarin, Sengtanche, yang merujuk kepada telur yang menetas, yang merujuk kepada bahwa kehidupan itu memang asalnya dari Tuhan saja, dan itulah bahasan kita untuk hari ini. Dan nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai tujuh hari raya Israel termasuk Paskah. Saya kembalikan ke Ibu Maria dan kita boleh bertanya jawab setelah ini. Ibu Maria silakan. Terima kasih, kasih amat-sangat Ibu Rita Wahyu Wulandari. Saya bersuka cita bisa sekarang terbuka matanya. Ini uh, kalau... Perayaan Paskah ini sama tidak, uh, Ibu Rita Wahyu dengan Yom Kippur? Uh, beda, Ibu. Jadi, Yom, Yom Kippur adalah perayaan yang berbeda. Nah, tadi saya sudah memberikan beberapa ini, beberapa uh, bahasan mengenai sedikit tujuh hari raya. Saya share, -share lagi ya. Jadi, hari-hari raya dalam bahasa Ibrani ada hari raya Paskah tanggal 14, 15 Nisan, kemudian ada hari raya roti tidak beragi, hari raya buah sulung, hari raya Pentakosta, kemudian hari raya peniupan Sangakala atau Rosh Hashana, kemudian hari raya pendamian. Nah, hari raya pendamian ini adalah hari raya Yom Kippur yang biasanya jatuh sekitar September akhir atau Oktober nanti. Nah, jadi kalau Yom Kippur itu nanti kira-kira pada musim gugur, sedangkan hari raya pasca ini pada musim semi. Oke. Okay. Jadi right. berbeda ibu. Lalu apakah ada uh, ini karena ada yang bilang sama saya uh, Yesus bangkit pada hari yang ke 8 Oke, nah itu cantik sekali. Yesus bangkit pada hari yang ke 8 Hari pertama adalah Ahad. Yom Ehad, Hari kedua adalah Yom Sheni, Senin. Hari ketiga Yom Shelishi, Selasa. Hari keempat Yom Revi'i, Rabu. Hari kelima Yom Hamishi. Hari keenam Yom Shishi, hari Jumat. Kemudian hari ketujuh Yom Shavi'i atau hari Sabat. Ya. Hari ketujuh. Jadi hari kedelapan kira-kira hari apa? Balik ke Yom Echad, Minggu. Jadi kalau Yesus bangkit pada hari ke-8 artinya Yesus bangkit pada hari Minggu. Hari ke-8 identik dengan hari Minggu. Nah, hari Minggu kenapa 8? Kenapa kok orang menggunakan kata 8? Karena kata 8 adalah merujuk kepada hari di mana Adam itu berbuat dosa. Jadi Tuhan menciptakan alam semesta dalam enam hari penciptaan. Kemudian pada hari ketujuh Tuhan menguduskan hari ketujuh itu kan. Nah, jadi kira-kira kapan itu Adam itu berbuat dosa? Hari ke-8. Nah, itulah sebabnya penyunatan itu juga pada hari ke-8. Hari penyunatan adalah di mana ada perjanjian darah yang dimana di Taman Eden itu pada hari kematian Adam, hari ke-8, Tuhan juga membunuh binatang yang tidak berdosa untuk diambil kulitnya sebagai pakaian bagi Adam, untuk menutupi aib bagi Adam dan itu sebagai suatu lambang dari penutupan dosa Adam, dari kulit binatang itu. Nah, pada hari yang sama Tuhan mengadakan suatu tukar guling kematian. Ada pembunuhan oknum yang tidak berdosa, anak domba yang tidak berdosa, dibunuh oleh Tuhan, diambil kulitnya, dipakaikan sebagai pakaian bagi Adam. Itulah kenapa nanti pada zamannya Abraham, perjanjian Abraham dengan Tuhan, itu dilaksanakan pada setiap bayi yang lahir pada umur 8 tahun Isa, umur 8, maaf, umur 8 hari Isa, itu dilakukan penyunatan. Kenapa sunat pada hari yang ke-8? Karena Adam berdosa pada hari yang ke-8. Dan untuk menggenapi itu semua, kemenangan Kristus atas jatuhnya Adam pada hari ke-8 dimenangkan oleh Kristus dengan kebangkitannya pada hari yang ke-8. Itulah sebabnya hari ke-8 itu dipakai. Dan juga bukan kebetulan, Nuh dan keluarganya yang masuk ke dalam bahtera itu delapan orang. Nuh dan istrinya dua. Kemudian dia punya tiga putra dan tiga putra ini dan tiga putranya itu memiliki istrinya masing-masing. Jadi kalau di total delapan. Jadi angka delapan adalah lambang bagi pemulihan baru. Jadi Yesus kebangkitannya pada hari ke-8 menimbulkan pemulihan baru, manusia yang seharusnya mati di dalam dosanya itu dapat memiliki kehidupan yang kekal. Maka kata delapan dipakai. Wow. Terima kasih, terima kasih. Kalau gitu kita akan buka pada pertanyaan dari peserta kelas ini ya. Silakan. Saya undang Pak Berkah silakan. Selamat malam Bu. Selamat Terima malam. kasih sudah dijelaskan hari ini ya. luar biasa. Ya. Kalau saya mendengarnya sih ini lebih cocok kalau kita pakai ilmu Jawa itu cocokologi nih. Cocok lebih. <laughs> apapun itu tapi tetap hmm, oh, pasti Bu kita menjelaskan sampai iduney muntuk itu tetap mesti tidak ada pasti ada pihak-pihak yang mau terima pasti ya masih mengejar terus Oh, mana ini Easter tuh pasti dari dewa pakan wah selalu di dan itu setiap tahun pasti keluar terus ya dan, ini apa dan kita ya, juga ya, nggak capek sih <laughs> biarin aja cuman pertanyaan saya cuman satu itu tadi Bu kalau kalau dalam seminggu itu ada tujuh hari kemudian Tuhan Yesus bangkit di hari ke-8. Setelah hari ke-8, hari ke berapa, Bu? Oh. Eh, hari ke-9 enggak, enggak ada. Jadi ya, hari ke-8 untuk merujuk kepada satu pemulihan baru itu saja. Terus besoknya hari masuk ke hari berapa? Hari kedua atau Hari kedua, ya, oh, sun, gitu. gitu. Oh, jadi, jadi, tetap hari masuk. Hari ke-8 itu identik dengan hari pertama. Oh, jadi satu sama dengan delapan ya? Ya. Oh, Oke, okay. ya, itu aja Bu. Terima aja, kasih. Iya. Cukup jelaskah? Cukup ya? Jelas, Bu. Cukup. Ya, terima kasih. Ada yang lain yang bertanya silakan. Uh, uh, sebentar uh, Ibu Rita Wahim. Boleh. Jadi hari ke-8 itu tidak sama dengan hari Sabat Den. Beda. Hari Sabat kan hari ke-7. ya. Yom ya. Shafi'i. Yom Shafi sama dengan hari Sabat. Nah, setelah hari ke-7, masuk ke hari ke-8. Maka hari ke-8 ya. dengan hari Minggu. Ya, karena ada yang bilang, jadi hari Minggu itu katanya hari sahabatnya orang Kristen. Oh, ya, memang ini berasal dari suatu eh, kesalahpahaman. Ada banyak orang menganggap bahwa Ibadahnya orang Kristen pada hari Minggu adalah mengubah Sabat menjadi Minggu. Sebenarnya, enggak. Sabat tetap Sabat, Anda boleh jalan-jalan ke seluruh dunia di setiap gereja. Mereka memiliki ibadahnya macam-macam pada hari Sabtu. Sabat, entah itu ibadah wanita, entah ibadah pemuda, setiap pagi di gereja Katolik Roma itu ada misa termasuk hari sabat. Hari sabat ada misa. Gereja ortodok juga ada misa. Nah, tapi kenapa minggu menjadi spesial? Nah, ini memang dari tradisi gereja yang memperingati Yesus yang bangkit pada hari ke-8, hari minggu. Nah, maka kita memperingati kemenangan Kristus itu yang dimana pada hari minggu itu kita kasih judul ibadah raya khusus hari Minggu kita kasih judul ibadah raya. Mengapa ibadah raya? Karena pada hari Minggu adalah hari kebangkitan dari Yesus Kristus. Kalau Ibu Maria membaca Wahyu pasal 1 ayat 10 pada hari Minggu yaitu Kuriaki Hemera. Nah, hari Minggu kata Minggu itu berasal dari kata domingo, berasal dari bahasa Portugis domingo. Domingo itu adalah Tuhan. Jadi hari Minggu adalah hari Tuhan. Kenapa disebut dengan hari Tuhan? Ini sesuai dengan yang ditulis dalam Wahyu 1 ayat 10. Yang dimana pada Kuriaki Hemera ada satu ada satu wahyu yang besar datang kepada Rasul Yohanes. Nah, kapan hari di mana Rasul Yohanes itu mendapatkan wahyunya pada Kuriaki Hemera. Nah, kata Kuriaki itu dari kata kurios. Kurios itu apa? Artinya Tuhan. Nah, jadi kata hari Tuhan yang merujuk kepada hari Minggu itu sudah ada sejak Wahyu 1 ayat 10 dan ini berdasarkan dari tradisi dari para rasul Kristus yang dimana di kemudian hari untuk merujuk kepada hari hari yang ke 8 atau hari pertama ini dinamakan dengan Kuriaki Hemera atau hari Tuhan. Nah, kalau anda juga membaca dalam tulisan-tulisan dari dokumen gereja misalnya tulisan dari Ignatius yang berjudul Epistle of the Magnesian, nah hari Minggu itu disebut sebagai hari Tuhan dan diidentikan dengan hari ke-8 itu Ibu Maria sebagai ibadah raya untuk memperingati kemenangan Kristus. Jadi bukan mengubah sabat menjadi minggu bukan. Sabat tetap sabat. Anda mau ibadah sabat silakan apalagi hari ini seluruh dunia itu memberikan uh, libur itu untuk satu pekan itu dua hari kan Sabtu dan Minggu. Jadi Anda mau beribadah sabat Sabtu silakan beribadah Minggu untuk memperingati kebangkitan Kristus ini. Makasih. Ibu. Boleh enggak satu lagi, Bu? Boleh, silakan Pak Berkah. Saya berpendapat saja. Mm -hmm. Jadi kalau kalau orang menyerang kita terus mengenai Esther itu pakai dewa pakan, memang mm -hmm. harus diterima ya menurut saya karena seperti yang Ibu jelaskan tadi nama Esther itu juga dari starter Star. dari dewa pagan. Jadi Emang kenapa? Lah ya mau apa lagi? Emang mau apa lu? <laughs> Emang ya, kan eh, mau apa lu? <laughs> iya, iya kan bagi bagi orang Kristen yang juga yang tadi Ibu bilang Kristen kadrun, saya sering dan teman saya banyak yang seperti itu. Oh iya. Yeah. Bagi orang Kristen seperti mereka kemudian orang muslim yang yang juga pasti mendukung, wow itu kan pakai pagan. makanya agama mu agama pagan gitu. Dan terus mau apa? Dan ya. kita harus terima memang, ya. lah mau apa memang mau Tuhan apa? sudah, betul. Tuhan betul. sudah betul-betul seperti sengaja. Kamu bakalan dicerca dan maki banyak orang memang. Dan memang mau apa lagi gitu. Betul, ya. Kemudian mengenai perhitungan hari itu tadi saya suka sekali. Kalau kita itu setiap tahun jatuh pada hari yang sama. Seperti pasca memperingati musim semi. Kemudian hari-hari mereka kan cuman dihitung berdasarkan perputaran bulan dan Tibanya hari raya selalu berbeda maju selat, selalu ya. maju satu bulan. Sekarang ya. Itu 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 luar biasanya milik kita itu berbedanya ya. di situ. Kasih. Anda bisa membayangkan bahwa orang-orang di seluruh dunia hari ini menggunakan kalender Gregorian, ya. Mau agamanya apa saja itu pakai kalender Gregorian, ya. Mau yang kadrun mau yang enggak kadrun semuanya pakai kalender Gregorian. Coba lihat KTP-nya, coba lihat pasportnya. Misalnya namanya Sukirno, lahir pada 2 Februari tahun 1948. 2 Februari 1948 ini misalnya ya. Itu kan tanggalan Gregorian. Nah, penanggalan Gregorian ini adalah satu penanggalan yang ditetapkan oleh Paus Gregorius pada tahun 1000 582 yang dimana pada saat itu pada masanya Paus Gregorius itu tanggalan Julian itu kemudian disempurnakan supaya ketika masuk pada musim semi ya musim semi terus nggak ada pergeseran harinya nah makanya ada yang namanya leap year atau tahun kabisat nah tahun kabisatnya untuk kalender Gregorian ini luar biasa empat tahun sekali beda satu hari saja untuk bulan Februari. Dan setiap musim itu jatuh pada saat yang sangat tepat. Nah, itu kalender Gregorian. Nah, kalender Gregorian ini adalah produk dari kalender gereja Katolik Roma. Nah, orang-orang Kristen yang anti Katolik Roma, mau nggak mau, sehari-harinya juga pakai kalender Katolik Roma. Kalender Gregorian dan dari kalender Katolik Roma ini ditentukan ada satu hari libur. Hari liburnya itu hari apa? Hari Minggu. Kenapa ditentukan oleh gereja? Hari Minggu sebagai hari libur untuk memperingati sebagai Anamnesis ibadah raya. Hari Minggu, nah, bisa Anda bayangkan dengan kalender ini seluruh dunia mau ateis mau beragama dan beragama apa saja seluruh dunia minggu itu libur luar biasa kan nah kalau ini bukan dari campur tangan Tuhan emang bisa nah kalender Gregorian itu juga Setuju, disebut saya, sebagai kalender Masehi yang dimana kalender untuk ngasih petenger suatu apa uh, tanda tanda ya, tanda bahwa Tuhan Yesus itu lahir 2000 tahun yang lalu. Nah, sekarang kita masuk pada tahun 2022. Dan tahun 2000-an ini merujuk kepada lahirnya Allah yang inkarnasi tahun Masehi, tahun gereja. Minggu dijadikan hari libur seluruh dunia. Kalau bukan Tuhan yang campur tangan, emang bisa? Enggak bisa. Orang-orang yang mempagan-pagankan itu ternyata juga pakai kalender gereja Katolik Roma. Nah kan gimana tuh? Mau pakai kalender sendiri? Oh silakan pakai kalender sendiri. Orang di Israel sana saja untuk kalender sehari-hari mereka menggunakan kalender internasional, kalender Gregorian. Untuk kalender liturgi ibadah mereka pakai kalender Ibrani. Nah, yang artinya di sini, di Israel pun tidak bisa meninggalkan kalender gereja. Karena kalender gereja dipakai secara internasional. Hubungan dengan internasional harus pakai kalender gereja. Ya kan? Kalender Gregorian. Walaupun mereka memiliki kalendernya sendiri, tapi itu hanya dipakai untuk penentuan hari-hari raya saja, Pak Barkah Luar biasa kan? Ya, luar biasanya juga kalender ini menjawab dengan akurat keraguan orang bahwa Tuhan Yesus lahir di 25 Desember. Itu tidak terbantahkan. Bahkan ya. jatuhnya hari-hari Paskah, Pantekosta, itu terhitung sangat jelas nah. sekali dan tidak bisa dibantah. Nah, kalender kalender Gregorian, kalender Masehi ini ya, dimulai 1 Januari. Nah, 1 Januari adalah 8 hari setelah 25 Desember. Kenapa angka 8? Karena angka delapan hari bagi orang-orang Yahudi adalah hari di mana seorang itu dihitung kehidupannya. Hari di mana dia disunatkan dan diberi nama. Jadi Anda bisa bayangkan kapan Yesus disunat? 1 Januari. Isi. Kapan dia dilahirkan? 25 Desember. Isi. Jadi kebangkitannya pun pada hari ke-8. Angka 8 identik dengan kehidupan Yesus. Begitu Bapak Amin, amin. Haleluya. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Baik, ada yang lain yang ingin berdiskusi atau ingin membantah boleh. <laughs> Kalau Anda punya argumentasi yang kuat, Anda nggak setuju dengan presentasi saya tadi, boleh. Silakan. Cukup. Tampaknya cukup ya. Jadi kita boleh tutup kelas kita malam ini. Saya serahkan kepada Ibu Maria. Saya mau tambah nih. Oke, okay, silakan. Kalau kalau dengan identik perjamuan Kudus itu bagaimana dengan orang-orang Yahudi? Apakah diperbolehkan juga seperti okay. orang Kristen? Nah, ketika Yesus mengadakan perjamuan terakhir. Nah, itu kan sebagai peringatan akan Paskah, yang dimana Paskah itu nggak kesampaian dilakukan oleh Yesus karena pada hari Paskah dia sendirilah dia sendirilah yang menjadi domba Paskah itu. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, Aku rindu makan Paskah. Maka dia mengadakan sehari sebelum dia ditangkap, sehari sebelum dia eh, disalibkan. Nah, jadi persekutuan dengan perjamuan kudus itu memang sedianya adalah perjamuan Paskah yang di mana orang-orang Yahudi selalu memperingati Paskah itu dengan satu perjamuan di rumah. Nah, maka perjamuan kudus yang untuk sedianya diadakan untuk sebagai anamnesis mengingat korban Kristus yang mempersembahkan hidupnya sebagai alat pembayaran yang eh, dari dosa yang upahnya mati itu maka perjamuan Paskah yang identik dengan perjamuan kudus ini tentu saja diperbolehkan Ibu Maria. Oh, oke. Okay. Right. Karena saya mendengar katanya hanya satu kali satu tahun pada waktu Yom Kippur. Oh, Ya kalau di, di ini kalau dikaitkan dengan orang Yahudi perjamuan Paskah itu kan selalu pada pada hari Paskah. Nah, tapi Anda harus ingat bahwa ada juga perjamuan Sabat, bahwa setiap Sabat mereka pun juga memecah-mecahkan roti. Nah, kalau kita adakan ini setiap minggu untuk mengingat korban Kristus, boleh apa enggak? Ada enggak larangannya? Enggak ada. Kalaupun ada larangannya itu berasal dari larangan yang dibuat oleh manusia. Kalau peraturan itu dibuat manusia, boleh dilanggar oleh manusia. Tapi kalau aturan itu dibuat oleh Tuhan, nggak boleh dilanggar manusia. Gitu aja, ibu. <laughs> kalau nggak ada yang mau bertanya lagi, saya terakhir tanya okay. sama. Iya uh, Mengapa kalau di uh, Sinagog itu katanya mereka juga percaya sama Yesus Kristus, okay. tetapi saya tidak melihat ada tanda salib, okay. tetapi tanda-tanda menorah apa itu okay. semua ada. Yeah. Jadi sinagog itu bukan tempatnya orang Kristen, tetapi tempatnya orang Yahudi, orang Yahudi rabbinik yang diantara orang Yahudi rabbinik itu ada sebagian orang Yahudi yang percaya, dan sebagian orang Yahudi yang percaya ini memilih tetap menjadi Yahudi. Jadi, mereka nggak mau disebut dengan orang Kristen. Contohnya adalah dosen saya itu. Dia, are you Christian? No, I'm a Jew. Gitu. Tapi dia, sebagai seorang believer, dia menempatkan dirinya sebagai seorang believer. Jadi jangan mengharap, jangan meminta di sinagog itu akan ada tanda salib. Karena bagaimanapun tanda salib ini adalah sekedar satu ikon yang sudah terlanjur melekat pada diri kekristenan. Jadi bagi orang-orang Yahudi yang percaya, nggak perlulah dipaksa untuk memasang tanda salib. Gitu kan karena ini hanya produk budaya juga gitu kan icon icon ini aduh terima kasih banyak sekali untuk uh, ibu Rita Wahyu Wulandari yang sudah dengan spontanitasnya me menjawab dan mengiakan permintaan uh, Laskar Kristus untuk berkenalan uh, Alkitab bersama dengan kami mengenai hari raya Paskah dan Easter. Sekali mm -hmm. lagi, hai Sa salam salam berita. saya so tanya? Siska oh, oh, boleh, siapa ini yang tanya? Saya enggak buka kamera ya. Mm. Eh, namanya, uh, terima kasih berita ya. Maaf tadi kemasuk telat karena sibuk. Namanya, uh, namanya Umi, Ibu Umi Bu, ya. Uh, dari Hong Oh, dari Hongkong Kong silakan. Iya, <laughs> yeah, Bu, ya. Uh, terima kasih, Bu. Ya, penjelasannya uh, saya kok dengar orang bilang itu katanya salib itu lambang kutub. Itu gimana, Bu? Itu oke. Okay. Boleh dikatakan sebagai lambang kutub, kutub yang sudah berubah menjadi berkat, karena bagaimanapun, ketika Yesus itu disalib, Dia yang mengemban kutub dosa itu, kan, sehingga Yesus yang harus mati. Upah dosa, kutubnya apa? Mati, matinya. Diemban oleh Yesus Kristus. Jadi kalau salib itu sebagai lambang kutub, bisa. Tetapi Anda harus ingat, bahwa dari salib itu adalah awal dari kehidupan. Nah, Itu Ibu Umi, ada yang ditanyakan lagi. Jadi jangan kini, tak bu, takut. Iya, Nih, kini bukan dia bilang gini, ada teman saya bilang gini, oh salib itu kotok, dia bilang gitu. Saya bilang gini, bukankah itu apa salib itu lambang penebusan dosa tanpa salib nggak ada penebusan lambang gitu itu kutuk dia bilang gitu saya renungkan gitu. bu. Mm -hmm. Memang ya. memang ya. harus kita mengerti bahwa itu kutuk seharusnya kutuk untuk kita tapi digantikan oleh Tuhan Yesus. Iya, betul. Ya. Betul Pak Barka. Berarti masa kalau dibilang lambang kutuk berarti intinya Benar. kan kutuk sudah ditanggung di salib itu Bu ya, ya intinya. Seperti ini, seperti ini. Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk-hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib ya, tanya, tanya. Nah, ya. Jadi memang itu lambang kutuk, tapi kutuknya sudah diambil alih oleh Yesus Kristus. Hukuman kutuk dengan cara digantungkan di kayu, ini menjadi pokok pembicaraan dari Rasul Paulus ini bahwa kematian Kristus hmm. di atas kayu salib itu bukan hal yang kebetulan tetapi suatu pernyataan dengan cara gantung ini menyatakan bahwa Yesus menjadi terkutuk sebagai ganti manusia yang terkutuk atas dosa darahnya yang suci dan yang hakikatnya adalah eh, sebagai pembayaran itu menjadi alat bayar dari upah dosa yang harus dibayar dengan kematian itu. Kematiannya diambil alih oleh Yesus Kristus ini. Tapi apakah Yesus akan selama-lamanya mati kan enggak? Di ya. hari tiga malam kemudian dia bangkit. Begitu kan? Iya, iya. Jadi terima kasih. Itu ya. menjadi kemenangan. Intinya kutuk menjadi berkat, Bu ya. Ya, betul. <laughs> Ketemu oh, ya. ya. begitu Ibu Umi. Ya, makasih nah, Bu ya. Sama-sama. Di Hong Kong masih dingin ya? ya. Di sana? Ah, Bu ya. Sekarang mau musim panas Bu sudah. Sudah sudah musim Kadang-kadang masih dingin Dan, ya, gitu. bu Iphone. Ya. Enggak. Enggak. Oh. <laughs> berarti Berarti ya Bu intinya orang misal orang pakai palung salib orang punya salib ditaruh apa punya kayak asal sos asal salib itu bukan itu kutu ndak Bu ya itu kan jadi gini nah. karena Yesus yang telah mengalami hukuman gantung pada kayu pada kayu salib dan kemudian dia bangkit maka makna salib yang negatif itu kemudian menjadi lambang kemenangan itulah ya. kemenangan Yesus Kristus yang umatnya ya. dan umatnya Amen. yang percaya kepadanya Amin ya. ya Amin jadi, Berarti orang pakai osalib oh, nggak masalah bu ya berarti intinya. Uh, silakan pakai. Orang yang anu kan nggak mau kata kutuk gitu kan. Kita oh. tadi saya purita sampaikan kan sudah diubah jadi berkat jadi kemenangan bu ya. Betul. Ya amin amin. Makasih sekali bu ya. ya. Tantai, Anda, ya ada, ada yang ngomong lagi kasih Galatia 3 ayat 13. Ya. <laughs> jadi Kaya. bu kita nggak boleh nggak boleh pakai salib yang ada gambar Yesusnya ya bu boleh dong kenapa enggak Soalnya orang suka bilang eh kok Yesus. pakai salib kan Yesusnya sudah disalib katanya ngapain kok gantung-gantung Yesus ya. terus di Jadi sebenarnya yang pakai korpus itu adalah golongan Katolik yang enggak yang enggak pakai korpus itu golongan Protestan dan ini dijadikan oh. isu konflik Nah, nah di situ saya enggak setuju Kalau ya. ini dijadikan isu konflik seharusnya tidak dijadikan isu konflik karena bagaimanapun baik katolik baik protestan kita sama-sama mengetahui dan meyakini dan mengimani bahwa Yesus Kristus sudah bangkit dari kematian baik dengan tanda salib pakai korpus maupun tanda salib yang nggak pakai korpus oh iya 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 makasih bu terima kasih terima kasih, terima kasih makasih oke ada lagi mungkin terakhir dari saya kali ya Mas Dondo, silakan selamat malam ibu Rita Shalom. salam uh, mengenai Paskah ya apalagi tadi ada membahas tentang Paskah keluarannya sedikit mm -hmm. ya um, <tuh> Pasca Yahudi dalam Keluaran 12 di situ kan ada menyatakannya, <tuh> <tuh> "Wira iti hadam ufesah tiya alehem." Ya terus? Mm -mm. Uh, ini mungkin Mika bisa aku jadi melihat sebuah... darah. Aku akan fasakti, gitu kan? Ya kenapa? Mm -mm. Mm -mm. Kita kita mungkin bisa bisa membuat sebuah devosi atau membuat sebuah perenungan lewat uh, lewat pasca Yahudi ini sebagai bentuk bahwasannya Yesus adalah korban yang kor, korban dari Allah yang sempurna domba pemberian Allah sendiri mm -hmm. yang juga dimana uh, menjadi sebuah lambang dari bangsa Israel itu sendiri gitu kan? Yeah. Yang dimana uh, artinya hanya sekedar bangsa Israel. Mm -hmm. Jadi, universal. Mm -hmm. Setiap orang boleh menerima keselamatan lewat kematian Kristus. Asalkan percaya akan Dia dan karyanya di dunia ini. Setuju, percaya, percaya. amin, amin. Haleluya, yeah. terima kasih, Ibu. Waduh, perenungan luar biasa terima kasih Oke. Saya kembalikan ke Ibu Maria. Ya, terima kasih sekali untuk uh, Ibu Rita Wahyu. Akan kesempatan dan kerelaannya bersama-sama dengan kita sebelum Pasca, sebelum Passover. Dan untuk teman-teman juga terima kasih untuk boleh hadir dan bersama-sama mendapatkan pencerahan yang amat sangat dalam dan sungguh membukakan kebenaran Alkitab bahwa uh, Passover, Paskah, Easter hmm. itu semuanya boleh sekarang, jawab ya. Benar ya, menurut Alkitabnya. Jadi bersukacitalah kita merayakan Paskah dan Easter dan semua yang ada ke, uh, apa? eh uh, eggs yang di apa? Gitu, bersuka cita saja, karena itu semua adalah lambang kelahiran baru kita. Ya, karena Yesus Kristus sudah menjadi yang pusat daripada Paskah itu sendiri, yaitu berkat kasih Bapa yang amat sangat besar di kayu salib, dan kita semua yang percaya sudah selamat hidup baru di dalam Kristus. Dan mari kita beritakan Yesus itu pada hari Paskah ini, dan kita celebrate semuanya. Terima kasih. Dan selamat Paskah untuk kita semua, selamat Easter dan juga selamat Passover. Ya Tuhan Yesus memberkati, dan kita minta Ibu Rita Wahyu Wulandari untuk menutup acara kita ini dengan doa dan selamat bersuka cita di dalam Yesus Kristus. Amin. Terima kasih, tapi tampaknya untuk khusus hari Paskah ini, saya minta Ibu Herni deh. Berdoa untuk yeah. kita semua, menutup uh, ibadah uh, kelas ini. Oke, okay, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, buat kasih kebaikan Tuhan bagi kami semua yang ada di Zoom. Tuhan, terima kasih. Walau hamba, walaupun hamba sebentar, belum semua mengikuti Tuhan, berkati Tuhan. Materi-materi yang sudah diberikan Ibu Rita bagi kami, Tuhan, sehingga setiap materi itu kami boleh memahami, mengerti akan rencana dan kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih, Bapak, Engkau memberkati Ibu Rita Wahyu yang sudah memberikan uh, hikmat pengertian bagi kami, Tuhan Yesus, sehingga kami boleh mengerti uh, sebagian dari firman-Mu memberkati setiap teman-teman uh, kami yang ada di Zoom Tuhan, biar iman kami semakin bertumbuh, kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, biar kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Terpujilah nama Tuhan, memberkati setiap Zoom-Zoom yang akan datang, sehingga di hari-hari yang akan datang kami semakin mengenal Engkau, mengasihi Tuhan lebih lagi. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Yesus. Kami bersyukur, kami sudah berdoa. Haleluya, Amin, Amin. Terima kasih semuanya. Terima kasih, terima kasih Purita, terima kasih semuanya. Terima, terima, terima kasih Maria. Nusain. Selamat Maria Selamat malam. Selamat Paskah. Selamat pagi. Ya. Bye.